Kalaulah bukan karena mereka para sahabat, ma wasala ilaina, maka tidak akan sampai kepada kita minaddin, agama ini aslun wala far'un, baik usul masalah akidah wala far'un atau masalah furu'nya, tata cara beribadahnya. Kalau bukan karena sahabat, siapa yang akan menyampaikan? Karena mereka lah yang jelas-jelas bersama Rasul. Mereka tidak untuk urusan dunia, hidupnya hanya untuk memperjuangkan agama. Dan dikatakan dalam sejarah, para sahabat penikah yang meninggal di Madinah, kuburannya sedikit dibanding yang tersebar kemana-mana. Munculnya mazhab-mazhab Islam seperti yang terkenal empat mazhab, seakan-akan mereka tidak sesuai dengan zaman Rasul. Lalu nanti diperbandingkan dengan mazhab lain, yaitu disebut dengan mazhab ahlul kisah atau mazhab ahlul bait, atau nanti disebut dengan mazhab syiah 12 imam. Ini mazhab yang langsung bertemu dengan Rasul, namanya ahlul bait. Siapa? Yaitu Ali, nanti punya anak Al-Husain, punya anak keturunnya. Nah, ini perlu kita baca, mempelajari sedikit. Yang menyebarkan Islam secara sempurna ya sahabat. Ahlul bait ya juga di situ bagiannya, di dalamnya termasuk Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang masyhur, yang mudawwan, tercatat mazhabnya secara utuh tersebar di dunia Islam kan empat. Kalau kita menelisik dari mana sumber empat mazhab ini, sebelum empat mazhab terkenal sebenarnya sudah banyak mazhab-mazhab lebih daripada empat di tengah-tengah umat Islam Ahlussunnah wal Jamaah, di atasnya para imam yang empat. Karena imam yang empat ini nanti generasinya generasi tabi'ut tabi'in, yang senior itu ada seperti Abu Musa al-Asy'ari. Ya Ali, anta wa syi'atuka fil jannah, kamu dan syiahmu di surga. Yang dimaksud dengan syiah Ali adalah orang-orang yang bersama dengan Ali bin Abi Thalib ketika masih hidup. Siapa diantaranya tadi? Sahabat Abdullah bin Abbas, itu masuk syiah Ali. Maksudnya syiah itu bukan syiah-syiah yang kemudian merubah sebuah pemahaman Ali sebagai pengganti Rasul setelah wafat, yang kekuasaan diambil Ali oleh Umar dan Abu Bakar. Bukan itu Pak yang dimaksud. Yang dimaksud dengan syiah Ali adalah yang tinggal bersama Ali, mendukung Ali untuk memperjuangkan Islam. Tentu saja di situ ada Abdullah bin Mas'ud, ada Abdullah bin Abbas, ada sahabat yang lain, ada Ummu Salamah ketika Sayyidina Ali masih hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kurang semangat jawab ini ya. Ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzu bika min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min 'ilmin la yanfa wa min da'watin la yustajabu laha wa karaman ya rabbal alamin. Alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, saya senantiasa maringi nikmat dan kula sedaya sebagai makhluknya, wabil khusus kepada hamba-hambanya saya mau beriman. Kula ben sampean
sadar gak dinto termasuk epele sareng Allah kangkui bisa mangkat ke masjid karena tak satuja orang seneng ajamaah mun sehat punya orang paringnya sehat pak. Saya paling diantara kaula nikah, sementara saya hadir, beda sih sakit toot, beda sih sakit tengah. Tapi pak ku diparingi, paringi nikmat supaya bisa hadir. Mungkin di luar sana yang tidak mau berjamaah banyak selebih sehat, tapi tak paringi nikmat pangatero, nikmat ate, se seneng aja maah. Jadi seneng aja maah ke masjid ini kan nikmat selarang argana pak. Maka bersyukuri tenggol seteja bisa menghadiri masjid di saat orang sedang tidur. Nah kalau pun sampean mangkat dingin anggap sebuah kenikmatan. Kenapa? Yang kita cari adalah ridha Allah. Yang kita harapkan pahala. Ben pahala ini gak semakin kan tak kelihatan karena sifatnya gaib. Tapi kalau ben sampean yakin dan seumpama pahala menikah langsung ipa bentuk sareng Allah dadi PC misalkan sagemi ibu sekali sholat berjamaah sagemi ibu langsung bedeni kapeng nih busella pak masjid pak kan ini duhur sagemi lima kali sehari sagemi kali sagemi kali lima sana pak sarata sagemi alakuan apa masjid esen hah no kangi kali sebulan buwenya iya pak saya yakin penuh masjid tapi karena Allah menguji kita sesuatu yang tidak nampak dijanjikan oleh Allah pahala ampunan rahmat surga ya termasuk bidadari siratin nanti di surga itu tidak dinampakkan sekarang untuk menguji napa ongkuan-ongku nyari ridhana Allah napa cek lejekan mun berak ngaku akan lesan seher sih tak bisa makin anak-anak winter cinta Rasul cinta Rasul cinta Rasul tak jemaah kan lejek nyaman oleh karena itu para jemaah asyukur dan kalau saja bisa hadir walaupun pahala itu tidak dinampakkan semakin umumnya pak tampak padahal bunyi berasa kemi ibu pak kan sholat sunnah bayi cepon Rasulullah sana apa hah sholat sunnahnya rakaat al fajri khairun minad dunya wa ma fiha dua rakaat sebelum subuh sholat qobliyah subuh pahalanya lebih baik daripada dunia dan isinya ini baru sunnahnya belum intinya tapi begitulah manusia gikadeng parlo pak ini kitab kanto kan pernah jelaskan bab tariku sholat parlo lakar ring oreng pernikah ijaman rasul ijaman rasul ijelasakin wakot yuhada wainar rajul rajul lain kadang di antara dua orang zaman lamba dikasih hadiah melentar ke masjid sholat berjamaah kasih hadiah pak parlo kadang pak kadang gih menunggu sopun Jumat alhamdulillah rami pak masih ngurangi cah pun ngurangi juga tapi tak masalah mun misalkan kulawan sambian terutama takmir-takmir nikah lebih peduli lagi bagaimana kalau umpama bukan hanya Jumatan sholat lima waktu saben duhur beriin makan rame dia pak hah sebenarnya
beli beri 300 porsi misalkan, selagi ya Pak, kehi Pak kuat dana nageni kah. Tapi insya Allah, gue yakin, mun dah ada angkup nakana gini, nyamana kan nakana gini Pak, kasih hadiah. Tapi karena sudah menjadi kebiasaan, lama-lama juga ikhlas karena Allah. Ini zaman dahulu saja dikasih hadiah, apalagi zaman sekarang. Tapi mun sampai semakin si pun laku ngaji pakun karena nasi ben hadiah gisara gelu gini kah. Silapun tua pakun ngangkep-ngangkep ngarep-ngarep hadiah empon buang gini lagi. Pabeli karena Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian, pembahasan kita masih kitab Al-Kabair. Debakkeun kam mabon nika. Tentang para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kuala si menarik dari pembahasan perkataan Al-Imam Al-Musannif Az-Zahabi Asy-Syafi'i. Si menarik yang pernah kita sampaikan. Ada bu walaulahum ma wasala ilaina minad-din aslun wala far'un. Ini kan menarik Pak. Kalaulah bukan karena mereka para sahabat, ma wasala ilaina, maka tidak akan sampai kepada kita minad-din, agama ini aslun wala far'un, baik usul masalah akidah wala far'un atau masalah furu'nya, tata cara beribadahnya. Kalau bukan karena sahabat, siapa yang akan menyampaikan? Karena merekalah yang jelas-jelas bersama Rasul, perjuangannya, hidupnya. Mereka tidak untuk urusan dunia, tapi hidupnya hanya untuk memperjuangkan agama. Bagaimana memberikan contoh-contoh setelah Rasul wafat, terutama mereka mengamalkan syariat ini secara sempurna. Dan tidak cukup menyebarkan kemana-mana, sampailah ke negeri Cina, itu bernama sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan dikatakan dalam sejarah, para sahabat penikah yang meninggal di Madinah, kuburannya sedikit dibanding yang tersebar kemana-mana itu. Itu menunjukkan betapa kecintaannya terhadap agama Rasul, betapa kepeduliannya terhadap penyebaran Islam disebarkan dan dilanjutkan oleh murid-muridnya dari kalangan tabi'in, dilanjutkan lagi kalangan tabi'ut tabi'in sampai kepada kita, walaupun pada akhirnya terjadilah yang namanya perbedaan ijtihad di kalangan para sahabat. Tapi pada intinya sumber yang mereka amal, yang mereka jadikan dasar, sama, sama-sama Al-Quran dan hadis. Ini menarik Pak. Sehingga para jemaah, dikatakan lagi wala alimna minal faraidi was sunan, bentak kira oh ninggul ben sampian dari perkara-perkara si wajib ben si sunnah-sunnah, sunnatan wala fardhan, si sunnah sebut sunnah, si wajib sebut wajib, tak kira oning kalau bukan karena perjuangan para sahabat. Gimana bi sedikit menjelaskan, menceritakan tentang tarikh tasyri', sejarah pensyariatan, terutama setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat. Ya memang sedikit penting Pak. Karena apa? Karena orang kalau tidak paham nantinya akan terjebak. Bagaimana? Sehingga menganggap kok banyak pendapat-pendapat yang tidak sesuai dengan di zaman Rasul. Munculnya mazhab-mazhab Islam seperti yang terkenal empat mazhab, seakan-akan mereka tidak sesuai dengan zaman Rasul, lalu nanti diperbandingkan dengan mazhab lain, yaitu disebut dengan mazhab Ahlul Kisa
atau mazhab Ahlul Bait, atau nanti disebut dengan mazhab Syiah 12 Imam. Diperbanding, loh ini mazhab yang langsung bertemu dengan Rasul, namanya Ahlul Bait. Siapa? Itu Ali. Nanti punya anak Al-Husain, punya anak keturunnya. Nah, ini perlu kita baca, mempelajari sedikit. Justru para jamaah sekalian, yang menyebarkan Islam secara sempurna ya sahabat. Ahlul Bait ya juga di situ bagiannya, di dalamnya termasuk Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Makanya gini, kita kan sekarang mengenal yang masyhur, yang mudawwan, tercatat mazhabnya secara utuh tersebar di dunia Islam kan empat. Yang pertama mazhab Imam Abu Hanifah atau disebut dengan Hanafiyah. Yang kedua, Imam Abu Hanifah munculnya di Irak atau Kufah. Yang kedua mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, yang Imam Malik bin Anas munculnya di Madinah. Yang ketiga mazhab Imam Asy-Syafi'i. Nanti yang tersebar di Irak, lalu tersebar lagi yang kedua lebih luas di Mesir. Dan yang keempat mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, disebut dengan Hanabilah atau Hanbaliyah, tersebarnya di Irak atau Baghdad. Nah, para jamaah sekalian, ini kalau kita menelisik dari mana sumber empat mazhab ini, padahal sebelumnya, sebelum empat mazhab terkenal, sebenarnya sudah banyak mazhab-mazhab lebih daripada empat di tengah-tengah umat Islam Ahlussunnah wal Jamaah, terutama di atasnya para imam yang empat. Karena imam yang empat ini nanti generasinya generasi tabi'ut tabi'in. Di atasnya berarti tabi'in, itu banyak. Para jamaah sekalian, baik, kita lihat. Pertama mazhab yang muncul dari yang empat itu adalah mazhab Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah. Yang kita tahu, mazhab Hanafiyah lebih kepada ra'yun, kepada ijtihad, kepada sifatnya ra'yun, pendapat. Yang kita tahu mazhab imam ini, Imam Abu Hanifah, dikatakan beliau itu mendapatkan hadis tidak lebih dari 130 hadis. Jadi yang didapatkan hadis Rasul hanya 130 hadis. Maka wajar menyimpulkan mazhab-mazhab berdasarkan ro'yun-ro'yun. Tentu bukan dari pengalaman pribadi. Dari siapa? Dari gurunya, gurunya, gurunya. Dan ternyata dari gurunya, gurunya nyambung kepada yang paling tinggi dari kalangan sahabat. Dasarnya dua sahabat. Siapa dua sahabat ini? Sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan sahabat Abdullah bin Mas'ud. Karena setelah Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah menggantikan Utsman bin Affan yang terbunuh, kemudian menggantikan khalifah Ali bin Abi Thalib kepemimpinan pusat pemerintahan awalnya di Madinah, dipindahkan ke Kufah. Di sana sahabat Ali tinggal di Kufah memimpin dunia Islam dari Irak. Nanti banyaklah dari kalangan sahabat yang juga bersama dengan Ali bin Abi Thalib. Di situ ada Abdullah bin Abbas, ada Abu Musa Al-Asy'ari, ada Abdullah Ibnu Mas'ud, dan sahabat-sahabat, terutama sahabat-sahabat yang senior. Mayoritasnya sahabat yang senior, yang junior. Yang senior itu ada seperti Abu Musa Al-Asy'ari. Para jemaah sekalian yang sama-sama berbahagia. Nah, ketika
tinggal di Kufah ini, nanti sahabat-sahabat yang di Kufah itu banyak melahirkan ilmu-ilmu, pendapat-pendapat. Ketika sesuatu hukum muncul, tidak ada di zaman Rasul. Karena yang namanya ilmu fikih, yang namanya ilmu fikih itu mesti muncul setiap saat. Ibaratnya lautan yang tidak bertepian. Maka dibutuhkanlah yang namanya ijtihad, tentu oleh orang yang memiliki syarat-syarat untuk berijtihad. Tidak boleh sembarangan ijtihad ini, Pak. Nah, disitulah ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an memimpin dunia Islam, dan di situ didukung, dibantu oleh para sahabat yang ikut bersamanya. Meskipun mayoritas sahabat tetap bertahan di Madinah, sahabat-sahabat senior bertahan di Madinah, ada yang tersebar di Syam, ada yang di Mesir sedikit, di tempat lain juga, tapi mayoritas waktu itu di Madinah dan di Mekah. Para jemaah sekalian yang sama-sama berbahagia, kemudian pasukan atau kubunya Ali ketika tinggal di Kufah itu yang Rasul menyebut dalam sebuah riwayat, ya Ali, anta wa syi'atuka fil jannah, kamu dan syiahmu di surga. Dalam beberapa riwayat lain ya disebutkan, diantaranya ini yang dimaksud dengan syiah Ali adalah orang-orang yang bersama dengan Ali bin Abi Thalib ketika masih hidup. Siapa diantaranya tadi? Sahabat Abdullah bin Abbas, itu masuk syiah Ali. Maksudnya syiah itu bukan syiah-syiah yang kemudian merubah sebuah pemahaman Ali sebagai pengganti Rasul setelah wafat, yang kekuasaan diambil alih oleh Umar dan Abu Bakar. Bukan itu, Pak, yang dimaksud. Yang dimaksud dengan syiah Ali adalah yang tinggal bersama Ali, mendukung Ali untuk memperjuangkan Islam. Tentu saja di situ ada Abdullah bin Mas'ud, ada Abdullah bin Abbas, ada sahabat yang lain, ada Ummu Salamah ketika Sayyidina Ali masih hidup. Dan di situ nanti menelurkan, menghasilkan ilmu-ilmu yang diturunkan kepada murid-muridnya dari kalangan tabi'in. Dan nanti kalangan tabi'in itulah nanti melahirkan murid-murid lagi yang sampai pada Imam Abu Hanifah yang lebih kepada ra'yun. Termasuk ra'yun yang dipakai ternyata, atau ijtihad yang dipakai atau metode ijtihadnya yang dipakai itu memakai metodenya Abdullah bin Mas'ud, karena terkenal Abdullah bin Mas'ud yang juga diakui oleh Rasul sebagai ahlul Quran. Sedangkan Ibnu Abbas sendiri didoakan oleh Rasul, ya Allahumma alimhu Quran, alimhu ta'wil, wa faqih fiddin. Ketika masih hidup, masih kecil Abdullah bin Mas'ud, Rasul berdoa, ya Allah, ajarilah ilmu ta'wil Quran dan pahamkan agama. Sedangkan Ali bin Abi Thalib sendiri, Rasul pernah mengatakan, ana Madinatul ilmi wa Ali babuha, aku adalah Madinah ilmu, Ali adalah pintunya. Ya tentu bukan hanya sahabat Ali yang diaku begini, karena hadisnya nanti Rasul mengatakan ana Madinatul sakha, aku adalah Madinah sakha, kedermawanan, wa Abu Bakar babuha, Abu Bakar pintunya, wa ana Madinatul syaja'ah, aku adalah pintu keberanian, kata Rasul, wa Umar babuha, Umar adalah pintunya, aku adalah Madinah keberanian, Umar pintunya, wa ana Madinatul haya, wa Utsman babuha, aku adalah Madinah
rasa malu, sedangkan Utsman pintunya. Wa ana madinatul ilmi, aku adalah Madinah ilmu, wa Ali babuha, Ali adalah pintunya. Maksudnya apa? Ini orang-orang yang diakui di dalam intelektualitas yang tinggi di zaman itu. Bahkan Rasul mengatakan ambillah Quran dari termasuk Abdullah bin Mas'ud. Jadi para jemaah sekalian, disitulah nanti melahirkan sebuah ijtihad yang sampailah kepada Imam Abu Hanifah. Jadi Imam Abu Hanifah sebenarnya mengambil metode mazhabnya bersumber dari sahabat yang ada di Kufah waktu itu, di atasnya siapa? Terutama dari pemikiran-pemikiran Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Dan Ibnu Mas'ud sendiri ternyata beliau ketika masih tinggal di Madinah bersama dengan para sahabat senior yang lain, ternyata belajarnya banyak menyerap metode-metodenya Umar bin Al-Khattab. Karena sangat, selain Rasul, selain Abu Bakar, termasuk cinta juga mengidolakan Umar bin Al-Khattab. Dan Umar bin Al-Khattab inilah yang diakui oleh Rasul, seandainya ada Nabi setelah aku, mestilah Umar. Tapi kan gak ada lagi. Kenapa? Banyak pemikiran-pemikiran Umar bin Al-Khattab ini yang sebelumnya menyampaikan sesuatu dan pada akhirnya Allah jadikan syariat. Kenapa? Firasatnya tajam, karomahnya banyak, pemikirannya banyak. Di antaranya ya, Umar bin Khattab mengatakan, ya Rasulullah, afala nattakhidu maqam Ibrahim musalla. Ya Rasulullah, kenapa kita tidak menjadikan makam Ibrahim sebagai musalla, tempat solat? Ini sebelum diturunkan ayat. Maka Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Jadikan makam Ibrahim tempat solat. Maka siapa yang tawaf, yang berhaji dan umroh, kalau bisa disunnahkan solat di belakang makam Ibrahim. Itu banyak pemikiran itu, Pak. Termasuk turun ayat hijab. Umar bin Khattab mengatakan, ya Rasulullah, kenapa tidak para wanita muslimah diperintah untuk menutup berhijab? Maka turun ayat dalam surat Al-Ahzab supaya menutup auratnya, berhijab. Ya ayuhan nabi kulli azwajika wa banatika wa nisal mu'minin yutnina alaina min jalabibihin, supaya menjulurkan jilbabnya ke bawah. Banyak, Pak, pemikiran Umar bin Khattab. Apalagi setelah Rasul wafat, muncullah kecerdasan-kecerdasan itu dan diakui oleh seluruh sahabat. Nah, metode ijtihad ini kemudian diserap oleh Ibnu Mas'ud dan dibawa ke Kufah, kemudian diajarkan kepada murid-murid tabi'in, termasuk nantinya lahirlah Imam Abu Hanifah. Artinya apa? Mazhab Imam Abu Hanifah sebenarnya menyerap dari mazhabnya para sahabat yang tinggal di Kufah, di mana sahabat ini sendiri menyerap dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jelas, Pak, ya? Ini sudah mulai siang ini. Satu mazhab kita bicarakan, belum empat mazhab. Tapi saya kira cukup. Mudah-mudahan pertemuan selanjutnya Allah kasih umur yang panjang sehingga kita bisa membahas lebih luas lagi, karena ilmu ternyata begitu luasnya, sementara kita termasuk saya secara pribadi masih banyak kekurangan dan keterbatasan. Demikian, semoga bermanfaat. Saya cukupkan. Kafa bihadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.